Siapa-siapa yang baca qul huwallahu ahad, siapa habislah surah 10 kali, maka Allah bina kepada dia sebuah rumah besar mahligai di dalam syurga. Nah, ini ada di dalam Sahihul Jami' 1472. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari Jumaat, Jumaat yang kedua di dalam bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijrah, dan Jumaat yang pertama di dalam bulan November Kristikayun 2022 2565. Alhamdulillah, biasanya kita baca hadis-hadis dari kitab Ma'alim As-Sunnah Adab An-Nabawiyah. Tapi pagi hari ini, satu tajuk yang ingin saya baca hadis juga, tapi dari tajuknya Baitun Fil Jannah. Eh, orang yang hitam dalam Facebook boleh ni saya tunjuk dah, Baitun Fil Jannah, iaitu rumah yang Allah akan bina kepada kita semua di dalam syurga. Bukan rumah kecil ni, sebut Baitun yang ada di dalam syurga, bukan rumah kecil-kecil dah, tapi umuh menjadi mahligai yang dipenuhi dengan nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau boleh kita pakat beramal belakang. Hadis pandok-pandok boleh amal selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa-siapa yang baca qul huwallahu ahad, siapa habislah surah 10 kali, maka Allah bina kepada dia sebuah rumah besar mahligai di dalam syurga. Nah, ini ada di dalam Sahihul Jami' 1472. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah." Siapa-siapa yang penuh tempat kosong, maksudnya di sini orang ramai tempat terhad, maka kita jangan wiada tempat kosong, pakak perapak 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 perapak, orang-orang belakang pakak boleh masuk boleh duduk. Jangan kita duduk kerong tempat pasal nak kerong sore, nak duduk sedap, orang lain duduk berepek, duduk ketak-ketak. Ha ni, siapa-siapa yang memenuhi tempat kosong, Allah Taala akan angkat darajat dia dan akan bina rumah mahligai kepadanya di dalam syurga. Hadis Sahih At-Targhib nombor 505. Yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qitatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa-siapa yang bina masjid kerana Allah, boleh jadi masjid itu dia bina sore, maksudnya duit dia sore, ataupun pakak-pakak yang galaknya masjid di tempat kita ni pakak-pakak buatlah. Nah, orang tukar duit sikit-sikit-sikit-sikit-sikit jadi sebuah masjid. Jari orang tempat kita ni nak buat masjid dengan duit dia sore, nah, tak tahu berapa juta. Tapi Nabi ayat katanya, walau kamif hasi qitatin, walaupun besar sara burung. Sara burung bukan buluh dah, sara burung hak burung buat sendiri tu. Dia cari upuk, cari gapo yang mari buat apa? Masjid mana besar sara burung tu? Nah, kalau kita buat soalan, tapi nak ayat katanya walaupun kita ada saham sikit sebanyak buat masjid, walaupun besar sara burung ataupun kecil daripada sara burung lagi, maka Allah bina kepada orang itu sebuah mahligai yang besar di dalam
dalam syurga. Alhamdulillah. Nah, ni ada di dalam Sahihul Jami' 1128. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ad-duha arba'an wa qabla al-ula arba'an, buniya lahu baitun fil jannah." Siapa-siapa yang solat duha 4 rakaat. Maknanya waktu 2, lepas tu 2. Dan semaya sunat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat. Maknanya lepas pada orang ba zuhur nak sampai ke dia semaya zuhur tu. Dia buat pun 2 rakaat, 2 rakaat, maknanya 4. Bunyalahu baitun fil jannah. Dibina rumah besar kepadanya di dalam syurga. Sebab tu kita jangan pelat benda-benda macam ni. Nah, kalau boleh jadi jaga sokmu ha semaya duha. Walaupun sibuk segala mana pun, we adalah celah-celah kita boleh semaya duha sejak daripada matahari naik sute sampai ke belum zuhur. Kalau orang royak katanya eh tak ada masa, wallahu alam lah, boleh jadi dia tak ada masa sungguh. Dia sibuk dengan kerja tu baik yak pagi kelik petang, tapi usahalah celah-celah duk tengah sibuk kerja ataupun belum pada nak tubik pergi kerja, semayalah duha 4 rakaat. Nah, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tapi kalau boleh buat 4, alhamdulillah. Lepas tu sunat zuhur pun kita jangan lupa, jangan pelat. Sunat belum pada zuhur ni maksudnya lepas pada masuk waktu zuhur dah. Ini tak kira ni lelaki perempuan pun kalau boleh amalah benda-benda pasal ni yang Nabi janji nak dibinakan kepadanya semua mahligai di dalam syurga. Hadis hasan di dalam Sahihul Jami' 1340. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan fil Islam." Siapa yang ziarah orang sakit atau ziarah saudara dia dalam Islam. Ha tu. Nah, ziarah saudara ni maknanya saudara hak boleh jadi saudara hak sakit ataupun saudara hak hak sihat tubuh badan. Ha tu gitulah. Nadahu munadin antibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Malaikat duk seru panggil dia. Yo molek roh usahamu. Dan hidupmu cara yang kamu duk buat ni adalah cara yang baik, cara yang apa ni istimewa. Dan mung sudah pun pilih ataupun cong tepat bila-bila dah di dalam syurga nanti. Ni malaikat tolong doa kepada orang yang ziarah orang sakit dan ziarah saudara dia dalam Islam. Sebab tu amalan-amalan ziarah ni adalah amalan besar. Alhamdulillah, kita pun kalau boleh jadilah ada amalan-amalan pasal ziarah orang sakit dan ziarah saudara-saudara kita. Nah, alhamdulillah. Yang ke-6 tapi saya lakah sah dalam hadis saya ni. Yang ketujuh tapi saya bacanya yang ke-6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla lillahi fi kulli yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghayra fariidhah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Mana-mana orang Islam yang ambil air semaya, maka dia molek rata semua ambil air semaya dia. Anggota tangis apa ke, siapa suk di kaki dia. Maknanya, piti-pitan dia ambil air semaya. Lepas pada tu dia semaya pula, sehari-sehari ni, semaya sunat 12 rakaat. Sunat rawatib. Sunat rawatib ni iaitunya sunat belum pada nak semaya waktu dan lepas pada semaya waktu. Bila tak? 4 rakaat belum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya, dan 2 rakaat belum subuh. Cukup 12 rakaat. Kalau boleh, siapa yang istiqamah nanak hari, terutamanya sunat subuh. Yang ramanya umat Islam kita jangan nak semaya sebab lewat. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala buka taufik hidayah
dan with denyut hati dia nampak kelebihan yang ada pada semaya sunat subuh. Masya Allah, Nabi ayat katanya lebih baik dari dunia dan isi-isi dunia lagi pahala dia. Sebab tu kita pun jangan tinggal semaya sunat subuh. Dan siapa kau setengah ulama ayat katanya boleh kita qada. Kalau sekiranya kita duk buat tiap-tiap hari tapi hari tu boleh jadi pelat, kita bangun lewat ataupun kena duk masuk bilik air di lamu, kita duduk siapa kau tak ada nak semaya sunat subuh, maka lepas pada semaya subuh boleh kita qada. Setengah ulama ayat katanya qada lepas pada matahari naik. Sebab lepas ada semaya subuh ya tak ada semaya sunat, maka kita usaha we jadi istiqamah tiap-tiap hari boleh kita semaya sunat subuh. Ini nendi semaya sunat subuh. Apatah lagi sunat-sunat lain. Nah, sunat tahajud, sunat witir, sunat duha dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini cara hidup orang Islam ni. Sari-sari kalaulah sekiranya dia boleh amal, dia boleh buat semua dalam cara hidup dia ni. Masya Allah. Tak ada dosa dia. Tiap-tiap gerak orang Islam ni, dia tak ada dosa. Sebab dia buat kerana Allah. Dan semua yang dia buat tu dia niat ikhlas. Semua. Sama ada dia bergaul sama-sama manusia ataupun hubungi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis saya baca saat ini ada di dalam Sahihul Jami' 5730 ni. Yang ketujuh. Bagi orang yang selalu masuk kedai tu baik kedai. Nah, orang-orang duk menego dalam kedai, buka kedai, patu pergi beli kedai, ya goliknya. Kita ni masuk dah semua nak. Tapi nak minta we baca doa ni. Kelebihan dia Masya Allah. Saya rasa kalau kita dengar tu berasa kejut. Hak Nabi kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq faqan." Siapa-siapa yang masuk dalam kedai, lepas tu dia sebut. Ni kalau boleh nak we ingat belaka dah, cuma sikit ah. Saya kaya dulu katanya sikit ah. Hak tak serupa dengan kita duk baca lepas ada semaya. Nabi katanya, "Man dakhala suq faqan." Orang yang siapa-siapa yang masuk kedai, patu dia sebut, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu." Ha tu, hari kita ingat belaka dah. Tambah lagi, "Wa huwa hayyun la yamutu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Gitu. Baca sekadar ni ya. Nabi ayat katanya, "Kataballahu lahu alfa alfa hasanah." Orang yang baca doa ni, baca perkataan ni hak sanilah. Bila dia masuk kedai, maka Allah Taala tanda pahala kepada dia 100,000 pahala. Masya-Allah. "Wa maha anhu alfa alfa sayyi'ah." Allah gugurkan kesalahan, kesilapan, dosa-dosa kecil dia tu 100,000 kesalahan. "Wa rafa'a lahu alfa alfa darajah." Allah angkat kepada dia darajat 100,000 darajat. "Wa bana lahu baitan fil jannah." Dan Allah bina janji untuk nak bina kepada dia sebuah mahligai yang besar di dalam syurga. Alhamdulillah. Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' 1231. Yang ke-8. Ada masa lagi dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Aku akan tunggu kamu semua sebagai orang duk menunggu. Za'im asalnya maknanya ketua, pemimpin. Tapi saya terjemuh nak jadi mudah gambar. Nabi ni sedang-sedang duk tunggu, duk lama-lama sebagai seorang rasul di dalam sebuah tempat yang berada di tengah-tengah syurga. Bagi siapa tu? Nabi duk tunggu. "Liman tarakal mira'." Bagi orang yang tinggalnya petekan. Al-mirak maknanya duk petekan. Kau duk kata pergi mari. Mai mihit pun.
ataupun dengan adanya headphone, dia yakin katanya dia benar. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia orang betul, walaupun dia penfai yang betul, tapi dia tinggal tak sedek, tak sedek tekan. Orang Arab ada sebut al-mira la ya'ti bi khair. Tekan itu tak bawa kepada kebaikan. Sebab tu kita tak sedek tekan banyak. Tak sedek berasa katanya oh tak leh, dan kita benar mari nak tekan. Ya nak ya tekan-tekan ni nak gi kat pasal ini. Akhir sekali gomo take bedai. Lepas tu tak bawa kepada kebaikan. Akan tergurih perasaan di antara orang hendak tekan gi mari. Walaupun dia tak gomo, dia tak gocoh, tak apa, tapi perasaan memang ada kurangnya di segi ukhuwah Islamiah. Persaudaraan Islam. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan Nabi ayat katanya dia juga duk tunggu di tengah-tengah syurga. Maknanya bagi orang yang siapa tu? Bagi orang yang tinggal kecek bohong walaupun dia kelola. Kelola-kelola ni kadang-kadang sedak dah, suka-suka. Tapi kalau dia duk campur dengan benda-benda pasal tambah retik. Ha tu tak molek. Pas kelola ni kita kena tengok juga tepat dan masa. Dengan siapa? Masa mana, tepat mana. Ha tu, tu utama sekali. Walaupun kita lolen, tapi lolen kena tengok kalak tesak. Kena tengok masa dan tempat. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Nabi ayat katanya dia ni akan duk tunggu di tempat yang paling tinggi sekali di dalam syurga. Bagi siapa tu? Bagi orang yang baik, eloknya akhlak dia. Orang berjuruh, orang baik. Masya Allah. Sebab tu kita kena jadi akhlak mulia. Jangan pasal gorak-gorak, berih-berih. Tak tahu gapo, tak tahu tepat, tak tahu masa. Nah, berasa nak kecek-kecek, berasa nak buat-buat. Mai care kat orang. Haa tu. Tak hormat kau orang pemimpin kau gapo-gapo ikut aku nak kata, aku nak kata, aku nak jadi sakcai orang dia pesan tu orang tak ada akhlak panggil kau orang hei. Tak molek, ingat molek. Walaupun kita boleh kelola dengan dia, tapi bangkrang-bangkrang tona pun kita jangan duduk tunjuk perangai tak molek kita. Dia ada belakang ni, saya tunjuk kepada diri saya juga. Ya itunya perangai buruk kita ni ada belaka sikit sebanyak. Hak pasal berih-berih itu ada lah. Tapi jangan kita duk tunjuk benar-benar hak pasal tak molek di hadapan orang. Bahkan kita kena akhlak mulia. Orang dia akhlak mulia, cik katanya imej dia tinggi. Pahamnya dia tu betul. Tapi orang dia akhlak buruk, imej dia kurang. Pahamnya agama dia tu kurang. Dia duduk situ. Ni Nabi royak di dalam hadis. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha." Sesungguhnya di dalam syurga adanya beberapa bilik. Masya-Allah. Nah, bilik kalau dah kita kira atas muka dunia ni, bilik VIP. Nah. Bilik very important. Bilik orang penting, orang yang apa? Yang disambut, yang diletak di dalam bilik tu orang istimewa, orang yang tinggi-tinggi darajat dia. Tapi Nabi ayat katanya sesungguhnya di dalam syurga adanya beberapa bilik. Boleh tengoknya zahir siapa ke batin. Maknanya orang yang duduk luar boleh tengok orang dalam, orang dalam boleh tengok orang luar, ataupun gitulah lebih kurang. Nah, ayat katanya bilik ni adalah bilik orang yang pisah. Bila Nabi sebut macam tu, Nabi pun sebut lagi, a'addahallahu liman at'ama at'am. Allah sediakan bilik-bilik macam ni bagi orang yang selalunya we makan ni kepada orang. Rasa jamung makan ataupun we makan ni minum ni tak mesti katanya kena bewah dengan geduk cari kawah, cari puyuk besar, nah daging 450 kilo. Kalau dia boleh buat alhamdulillah mujur.
ya bekwah-bekwah ni dalam Islam ni, ya sokong nah. Nah, apatah lagi kita tolong fakir miskin, orang yang ada saham walaupun dia tak ada beli nasi, beli air dah, tapi duit dia bismillah aku beri kepada orang buka puasa, orang yang boleh makan dengan duit aku. Alhamdulillah. Ni sebab tu kita jadi ada dah saham kita dalam hal ni. Yang keduanya wa afsyas salam. Orang yang sebar salam. Jumpa pak, assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang orang-orang Islam kita, Melayu-Melayu kita nah, kita wis salam assalamualaikum, dia tengok lagi. Okay. Wis salam kau siapa? Orang wis salam ke dia dah tu. Tak jawab juga. Ni setengah-setengah orang. Nah, ayat katanya, sebarkanlah salam sebanyak mungkin. Jumpa pak, walaupun kita kenal, kita tak kenal, wis salam kepada dia. Yang akhir sekali, wasalla bil laili wan nasu niyam. Dan orang yang semaya malam, ketika orang ramai sedang-sedang duduk tidur, tapi dia bikah bangun semaya waktu malam. Ni jenis-jenis pasal ni, orang yang boleh duduk di dalam syurga belakang. Hadis ni ada di dalam Sahih At-Targhib nombor 118. Itulah lebih kurang ganti daripada yang kita baca dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.